Hai guys, saya dengan kawan saya sampai dekat apa ni tempat ni, betul-betul tengah-tengah kota Ho Chi Minh lah. Ha, tadi kita orang dekat kedai suruak sana, kedai tawar menawar. Setelah berjaya melepaskan diri, jadi kita dua pergi ke tempat ini. Dekat ujung sana ada tugu. Okey, nanti saya akan bawa korang pergi sana. Kita tengok. Okey. Stay tune guys. Okey guys, saya dekat tempat ni macam apa Kota Raya Kuala Lumpur dekat belakang saya ni. Okey. Tengok cantik guys. Ah, tengok pemandangan dia. Wah. Kota sekarang pun sudah sibuk. Macam tak ada COVID je. Jadi kena hati-hati jugalah. Betul-betul ramai lah dekat Kota Ho Chi Minh ni. Okay guys, stay tune. Kita pergi ke tempat yang tadi saya nak tunjuk dekat korang. Okay. Saya bawa korang tengok tugu sini. Ini satu tugu. Pasar Vietnam. Okay, mungkin ini menceritakan pasal diorang punya negara lah. Okay, kita pergi ke tugu sana. Ramai orang dekat sini ambil gambar. Penuh. Belum lagi kat ujung sana nanti. Sana lagi banyak. Best lah tempat ni. Wah. Macam dekat Singapura. Cantik kan? Okay guys, kita pergi ke tempat tugu tu. Ini dia. Wah. Orang tua tu, besar sangat tu. Nampak gelap ke? Tapi pada tahu dah nampak gelap. Ha. Ingat mah duit sedak aja nah. Okay guys, perjalanan seterusnya kita cuba pergi ke depan sikit. Memang ramai orang, saya agak takut sikit. Saya tengok ada main api-api sana. Mari kita tengok dekat-dekat. Apa dia buat? Tadi nampak macam apa? Macam budak-budak.
Kami tidak tahu. Ramainya orang. Yang dekat atas sana tu yang ada pucuk tu, dia orang cakap apa tu? Skydive. Jauh. Betul-betul ramai. Tak ada COVID lagi ke Vietnam ni? Sikit kaki dah. Kita jalan pergi ke sana, guys. Dengan kawan saya ni. Dia cakap, ke mana kaki melangkah? Ke situlah. Betul-betul melancong hari ni. Kawan kita satu orang, dia tak dapat ikut. Dia kaki sakit. Okey, jom kita tengok. Sampai hujung sana lah kalau boleh. Oh, budak-budak main skateboard. Tak nak beli balon ke? Mau. Ada yang jual barang. Ui, ada sotong lagi. Tan, McDonald. Ada McDonald sana, Tan? Ada McDonald sana. Đây nhiều lắm. Tan, nampak tak sana? Apa tu? Ada apa pertunjukan, ada patung. Oh, itu. Bayar tu. Okay guys, itu yang saya kata tadi, skydive. Tinggi dia punya bangunan. Kalau tak silap saya, Mak Saleh selalu terjun dari atas tu. Ni yang saya kata tadi, Tan. Anak patung ke ni? Manusia ni. Orang. Oi, Spider-Man pun ada.
Ui. Berketul-ketul badan dia. Tan, ada lagi sana. Ada dua ekor. Macam Hercules sana, Tan. Ah, ni dia. Dua orang. Memang tak bergerak. Ada orang. Bayar duit. Anak patuh pakai mask oh. Nanti datang kita bagi duit. Kilas pandang macam duduk kat Singapura, Tan. Ya. Tapi tulis Saigon Garden. Wah, ada drone dekat atas tu. Ramainya orang. Jauh. Itu dari sana tadi. Kita tengok apa lagi yang ada dekat ujung sana. Hari dah makin gelap ni. Ni lah skydiver. Oh, ni lah makin dekat lah. Dekat atas tu, dekat anjung-anjungan tu ah. Diorang terjun. Terjun dari atas tu. Ujung sini agak kurang sikit lah, Tan. Ujung sini. Wah, Ho Chi Minh City Football Club. Apa tu?
Oh, football club. Hanya mampu ambil gambar aje lah, pasal kita kalah hari tu kan. Kalah main bola. Tumpang gembira dengan diorang. Oh, Tan, ni dia macam dia punya sejarah, Tan. Di jalan kat ujung sana ada banyak bendera sana. Aku dah nampak bendera Malaysia kat ujung sana. Wah, ni paling last dia. Patutlah. Ni memang dataran dia orang lepak kan. Negara-negara ASEAN. Ini yang saya selalu limpah turun kejar ni, Tan. Kalau boleh kita pergi pakai bas ni pun cantik lah bas tu. Yalah, hop. Ya. Kepala aku bagi tahu. Hop. Okay guys, pandangkan hari makin gelap, takut makin tak terang kat sini. So kita dekat penghujung jalan. Dekat belakang saya ada bendera Malaysia, apa semualah, bendera Brunei apa semua. Lepahlah rindu, terlepahlah rindu. So jangan lupa like, comment and subscribe channel saya, Presley Ulis. I'm in Vietnam.